Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sehobi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu hal apapun. Untuk video kali ini akan saya share penanganan ayam yang terindikasi cacingan. Jadi ayamnya kurus, tidak berisi untuk badannya, makan lahap, tapi badan tidak terbentuk gemuk. Bisa dilihat di sini, saya akan menggunakan yang pertama dulu adalah cacing Exitor produksi dari PT Medion untuk pemberian ayam di sini di usia 4 minggu itu satu kapsul, kemudian 6 minggu ke atas diberikan 2 kapsul sekaligus. Saya akan berikan untuk ayam yang berumur 6 minggu ke atas, jadi pemberiannya 2 kapsul. Kapsul lunak di sini bisa dilihat warnanya merah putih, ada tulisan CE Medion. Ini kapsul lunak dan di dalamnya terdapat obat cacing. Obat cacing ini diberikan pada ayam sebelum ayam sarapan di pagi hari. Jadi jangan dulu diberikan apapun ketika bangun tidur ayamnya. Ini ayamnya yang akan saya berikan obat cacing. Ayam baru keluar dari box, belum makan, belum minum, akan langsung saya berikan obat cacing sebanyak 2 kapsul karena umurnya lebih dari 6 minggu. Untuk tadi tulisannya ketika ayam akan dipotong, 5 hari sebelum dipotong, itu sudah tidak diberikan obat cacing. Berarti obat cacingnya ini lumayan berbahaya jika terkonsumsi oleh manusia. Jadi ini kita berikan saja langsung 2 butir obat cacingnya dengan merek cacing Exitor dari PT Medion. Pemberian ke ayam yang berumur 6 minggu lebih, jadi 2 butir langsung dilolohkan saja. Kebetulan ini baru pertama kali ayam diberikan obat cacing untuk ayam ini karena saya pikir bobotnya kurang dibandingkan dengan nafsu makan yang tinggi, namun untuk tubuh ayam kurang berisi. Nah, setelah pemberian 2 butir obat cacing ini, ayam bisa dikurung, disimpan di kurungan. Nanti pun cacing akan keluar dengan sendirinya. Jadi cacingnya akan keluar putih seperti karet gelang, akan keluar sendirinya. Terima kasih.